Oke. Okay. Hai, review lagi. So kita nak pergi mana? Kita nak pergi kita nak pergi Loyat. So sekarang kita dekat stesen Sungai Besi. LRT Sungai Besi. Mari kita tengok macam mana cara dia. So datang dulu lah stesen. Kita tengok stesen dia. Tak ada orang kan? Ya, sekarang pukul berapa? 11:30. Semua orang tengah dah masuk kerja. Have I showed you macam mana nak Wah, boleh jalan punya atas tu. I always thought kalau masuk nanti kena electric. Tak boleh ya. Tengok berada-berada tu jalan. Macam hidup lagi. Dari mana? Tengah dia kan? I think dia macam induction. Oh, okay. Macam wireless charging. Bila dekat, dia boleh charge. Mana ada electric kat atas tu? Semasa berada di stesen dalam kereta, bersamalah memutuskan rantaian mobil 16. Attention. Mana ada seminit lagi? Scam je. Tadi time semasa kot. So bila dia nak datang tu, tahu lah. This is the train yang tak masuk tanah kan? Ha, kan. Di atas jalan tinggi ya. Tak, ni ada driver. Yang kita nak review tak ada. Itu MRT. Itu MRT. Gini. Eh, hey, tak ada orang. Wah, dia jalan, jalan. Alah. Mana? Terus. Hantuan. Hantuan? Nak duduk je lah, jauh lah kot. Macam 5 stesen, 6 stesen. 2, 4, 5, 6. Bandar Tasik Selatan. Stesen pertukaran ke KTM Commuter dan ERL. Next station, Bandar Tasik Selatan. Interchange station. Tak! Selatan depan ni. Dan ERL. Kita ada dalam LRT. Stands for? Light Rapid Light Rapid Transit. Sebenarnya tak siapa tahu benda exactly apa benda tu. Ini dekat dalam, LRT Malaysia. Kenapa nampak bersih semacam? Tak boleh nak kata apa-apa. Oh, dia ada lampu berkelip-kelip sekarang. Dulu dia macam stiker bodoh kan? Apa benda ni? Petul ni? Tak ada lampu. Ah, dia tak ada lampu. Dia macam stiker bodoh. Sekarang dia klik-klik lah. Nampak saya pun tak ada lampu. Itulah kan. Tak ada kereta. Kekuat. Aku rasa macam lama gila tadi. Tak sebab tak pasal. Dah ada kereta. Itu je. Jam lah. Tasik Selatan depan ni lah. Tapi kadang jam ni macam sebab nak masuk. Sebab besar sesin tu. Haa, sibuk. Panjang jam ni. Macam 1 km lebih. Macam bye. We go first. Cuba kau kat dalam kereta. Tengok kalau kita naik kereta. Tak settle lagi. Tak tahu memang macam tu. Habiskan itu sekarang.
Betul lah, kita turun kat sini dan kita lompat pergi monorail. Masuk pergi ke Imbi. Keluar? Oh, naik yeah. monorail ke Imbi dan yeah. ke Imbi. Sebelah tu je. Tak sekomplikated Sabi London mati yo. Tengok kena tinggal. Tak masalahnya. Ni hang selapis je tak tau. Lantai tu tiga lapis. Ada satu station tu lima layer. Tiga empat lapis. Dia macam warna-warnanya ada lima warna. Kau rasa kau dah kat situ dah tak? Sebenarnya kau kena pergi like, ada tangga. Sebelah sini ada dua arah, sebelah sana dua arah, ada tiga tingkat. Complex. I first came kat London macam dah lah kau macam jet lag kan. Oh, took me quite a while lah nak figure out things. Dia subway ke US sama yang ni. Subway ke US kotor lah. Malaysia punya is nothing. Macam kita kan biasa bersih kan. One way and over. Betul, train dekat negara macam UK tak bersih lah. Sebab dia macam sangat packed. Dia kan kosong, cepat lah kereta nak kunci. Dia macam subway tu ada homeless tidur lah. Dia macam duduk bergerak atas tu. Isn't Pandar Tuan Razak ada T-Rex? T-Rex tu Pandar Tuan Razak. Oh. Is it? Kemana tu? Apa? Direct yang direct tu. Ah, Turaza. Berarti. Oh, kat mana? Kenapa aku rasa macam nama dia sama? Tadi kita nampak kat screen tu macam tulis Turaza. Tapi rasa macam tapi tu Turaza. Oh, tak tu Turaza. Tersedak Tuan Razak. Tak amal lah kotak. Sini Malaysia dah lah bersih. Tersejuk. Kat sana aku rasa panas. Dalam train tu panas. Tak kuasa dia nak pasang aircon kuat. Mana ada aircon? Tak, dia ada tingkap tu dibuka. Angin tu je dah dapat. Kalau hang dapat apa habuk asap barbecue. Mana ada? Sebab kat luar dia aircon all the time. So dia tak akan buat aircon sangat dia dalam. Tapi waktu sama mati lah. Ha, itu je. Sama. Bayangkan kalau hari sama betul hari tu hari konsert. Dia macam kat Malaysia tapi tak aircon. Dah orang putih tak mandi. Betul. Tak mandi sebab sejuk. So tak apa tak mandi. Mandak tu rasa tu. Aku pun mandak mandi. Siapa je yang mandi? Sebab tak, bilik mandi sebelah aku. Tak, mandi je. Tapi kalau tak mandi dia tak pelik pun. Dia tak tertekan. Dia tak. Macam perfume dia kan. Tak lah. Dia macam perfume dia adalah weed. Dia orang dah suka smoke benda tu. Kasih Ahmad tu, saya cakap air, ada kuat lagi. Ada lah. Boleh jadilah nak try, aku tahu eh. Dia dekat sana lagi ke? Dah balik lah. Bila balik? Bulan 5 tu, lama dah, 25 ke? Haa. Busy gila macam tu, macam politician. Balik kan, dia kan MPM, macam event, apa tu lah. Tak dekat rumah, macam tak wujud. Tadi harap. Dia LIO berapa? 6 bulan? Dia tak sampai? Dia mobility, which is 1 sem lah. Oh, 4 bulan. Berapa 1 sem? 4 bulan lebih lah. Dia berpihak dari 5 lah tu. Habis bulan 1, dia boleh 5. Memakai untuk buka. Semasa berada di stesen dan tak tahu lah. Boleh tak ada scholarship go. Ni. Tapi maksudnya dia macam inspired lah macam tu. Attention. Cuma si Amir kena ni lah sebab dia masuk negara Asia. So hang ada culture Asia tu. Kalau tak pandai separatekan diri dan juga tak pandai nak maneuver hidup harian ketika dikelilingi Asia. Oh,
you are part of them lah. Bawa kipas. Oh yang tu, eh jam, manager saya korang nak guna benda lain juga ke? Yang jambu yang tu tu bolehlah kalau ada boleh tak je. Tak ada. Tapi dah nampak elok dah tirai tu. Ha. Tu nanti saya tu apa ni tengoklah kalau ada. Station Sarawak Selatan. Tadi bocor juga kan? Bocor ke? Bocor dan pasang kunci tu. Magnetik tu macam okey lah juga. Kita dah pasang kunci. Tak, let's try. Let's see what happens. Dia the best is macam fridge tu. Dia ada dia punya apa tu? Rubber seal tu. Ha. Ada apa tu? Kita cari fresh siapa-siapa lah. Buka. Kita kejap air lah. Lepas. Kan? Sebab fresh tu dia tutup. Dia magnet ke? Dia macam getah yang. Dia macam getah. Macam. Tak, tapi semua kena besi. Dia pemusnahan tu kau kena lekatkan dengan besi. Jangan besi. Masaklah besi. Ikutnya. Jelas. Kau cepat ada sikit. Jelas. Dah tengok Shopee, Manhattan Street? Dah tengok, ada lah. Dia jual macam mana? Roll? Dia jual tape. Kerat lah. Kalau ada nanti, beli lah tu. Kalau tak, ada cuit pasang locker tu boleh juga. Macam tu. We just don't want bocor. Itu je, we don't want CO2 leaking. Janganlah bodoh sangat. Dulu tak kisah. So nak kena Manchester yang tu kemasan atas tu lah. Manchester tu nampak senonoh lah. Takkan nak kena velcro. Tret. Elok, semuanya on tag. Dia nice pun. Hello juga. Dia taklah kata ketat sangat tapi dia kind of safe lah. Ni Eva Visio. Macam selpan. Aku check Eva Visio pun yang Razif ni soalan dia bagi atau bilongnya dia PDF je. Eh. Tolong gitu. Tak senonoh ah. Malas gila. Cuba cakap lagi. Tak payah ajak lah situ. Malas. Bagilah orang supaya orang boleh betulkan kataan apa kan. Tak, engkau bagi kat orang tu sebab orang nak semak. Bila orang nak semak, jangan susahkan orang tu. Aku macam ala kadar jugalah. Apa ni? Tak lah, aku dapat satu paper yang dah sini. Aku dapat, tak tahu paper apa. Oh, kita dah sampai. Sekejap cerita lah kan. So kita dah keluar dari LRT tadi. Tapi tak boleh sampai loyak lagi, kena tukar. So kita nak pergi naik monorail. Kita keluar dulu. Sebenarnya kalau tak panas boleh ya jalan, tapi janganlah, nanti semua orang mati. Oh, kita naik keluar. Boleh naik terus. Oh, naik keluar. Mungkin train sekarang ni semua satu company kot. Even though you lompat-lompat, dia boleh kira je.
Wangsa. Yes, kita nak pergi ke arah Bukit Wangsa sebab satu stesen je away. Tu stesen dia. Nampak? Tu. Tak jalan, janganlah. Nanti cari. Okay, inilah stesen monorail. Ah, lain kan? Sebab monorail ni dia satu jalan je. I think a few years ago ada monorail pernah terjatuh daripada landasan. Sian. Tu. Tapi nak jalan sayang lah. Rimas dah pakai mask ni. Monorail dah datang. Monorail coming. Nampak dah datang. Go monorail, go monorail. Dia semua dah jadi rapid KL. Kan? Semua under rapid KL. Dan monorail. Okay. Jangan duduk jauh, jangan duduk jauh. Di sini je. Stand clear. Doors closing. Eh, tak jelah monorail sangat. Ini tak mono, sebelah tu lagi. Dah dua rail. Eh, ni satu orang. Ke sana. Mono tu kan satu ke? Satu ke? Rail satu ke tengah. Malah yang tu dua ke tepi. Dua ke tepi. Dalam pot dulu sini adalah penjara tujuh. So berapa banyak orang dah kena bergantung. Lepas tu kat mall kat sini. Eh, mana sini dah gantung kat sini ke? Main kan penjara berjaya di mall sekarang. Nobody cares about menyimpan artifak sejarah negara. Money is more important. Yes. Ha, sekejap je. Maksudnya tiba dah sampai. Menunjukkan sebenarnya berjalan kat Malaysia ni tak kondusif langsung. Tapi kat, kalau kat negara empat musim temperate, kita kita jalan banyak. Okay, let's go. So sekarang tak ada Mas Jatra lah? Okay. Ke dia dah macam tak ada duit nak maintain benda tu? Sebab Zoom UPM pun dah tak ada. Haris kata nanti Google Drive pun tak ada. Oh, iya ke? Macam, ish, teruk gila kan? Free ke? Kan? Free kan? Free! Sekarang masih free, so marilah berjalan. Apa kerajaan Malaysia bagi sebulan? Free! Tak, dia tak charge bila naik train apa-apa. Tukar KL.
wondering. Times Square. So bila nak pergi breakout escape room? Pi kena ada. Kita perlukan orang yang tenang dalam tu. Ambil gambar pukul ni. I want to know the name. Sampai sekarang tak tahu nama dia apa. Tolong cari. Pukul ni nama apa? Bukan. Dah check. Bukan. Janganlah. Okay. Ada orang jahat. Ini bukan orang jahat, ini macam dia convoy bawa orang. Ah, lawyer ada pintu tepi, jangan tak tahu. Semua orang kalau aku jalan terus, aku terkenal. Ah, jangan. Itu ikut jalan tepi. Lagi cepat. Namanya Plaza Royal. Dia ada nama pintu ni. Tak tahu nama pintu dia apa. North ke, South ke, East ke, West ke. Eh, no entry. Is it only? Boleh masuk tak? Kau boleh masuk. Kau boleh je. Ya. So, ambil dia. Ah. Dia dekat masjid tu. Itulah. Dia tak payah scan, dia nak tengok je. Tak apa. What benda tu cancel? Nobody akan ada job. Kita nak lift mana kot? Tingkat berapa eh? I think macam tingkat 2. I think. Pada kedai ni. Pegak hall sekejap. Pegak. Kan tingkat 2, dia orang tingkat 3. 2. Keluar dua lah. Dua sana. Dua. Sekejap. Sekarang ada empat. Ada G dengan empat dah. Eh. Masalah ikut. Masalah dua. Apa sah? Kau dah bagi empat. Bagi empat lah. Kau itu masuk lagi. Dia pergi ke tempat. Pelik. Dia tak ada nombor 1, 2, 3. Kita dah pergi empat. Masa dia ada. Kan lift sebelah ni sebenarnya. Haa, kan? Mana nak tahu? Kan? Ni lift CEO. Masa buka-buka toilet zone. Okay. Ambil kau, tingkat 4. So, toilet kat mana? Toilet ada sambung kat sini. Oh, kita salah lift. Kita patut naik lift ni sebenarnya. Tapi bila masuk dalam tak ada? Ah, dia macam ada celah-celah. Ha, ni. Ha,
Kau tu faham macam ATM. ATM. Oh, perlu faham ambil duit. Do I have duit? Kau ambil je duit RM50. Ambil je lah. Oh, kalau nak naik, nak ATM, Floyd, kau kena naik tingkat 4. Sebab dia kat atas. ATM yang ada adalah Maybank. Boleh lah. Ha. Ambil duit sebab nak duit RM10. So, yeah, dapat pakai RM10. Oh, tunggu kejap. So, I think your session tingkat. Kalau jumpa terbeliau. Kan? Kan? Benda lain. Oh, tengah rekod ke? Oh, okey. Nak cari USB kipas ada ke? USB kipas. Okay. Nak cari yang macam cooler pad punya. Dia macam pasang kat CPU ni. Oh, CPU. Macam ni. Saya ada bawa sampel. Dia untuk laptop. Sebab ni nak pasang kat tempat lain. Dia macam ni punya. Kipas macam ni. Oh, you nak yang macam ni. Yang macam ni. Tapi tapi dia USB. Ada USB ataupun port lah. USB. Dia ada. Tak pun boleh kita sambung. Buat jenis sambung. Ya. Sebenarnya sambung lah. Jenis macam ni. Kalau ada ni, yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Yang ni. Saya. Dia rasa besar. Oh. Ni tak sure lah. Ni berapa. Tapi ke... Kecil sikit pun. Kecil sikit pun boleh. Okay. Kalau okay. Kena pergi dekat bawah. Bawah tu yang kedai yang pergi je. Try escalator je depan tu lah. Okay. Saya tengok dulu lah sini. Okay. Thank you. Nak beli dua kan? Ni size lah. Ni satu. Gaming ni. Ni game. Lepas tu ada lampu. Tambah dia punya ni. Ni berapa volt lah? Dia nak yang ni berapa volt? Nak perlahan sikit kan? Rasanya ni macam. Tak, ni dulu rasa ni macam kuat sangat kan? Sampai letak sponge. Ni. Berapa RPM? 204. 204. 240. Ni kurang daripada volt ni lah. Adakah? Ni dia cakap ni. Cuba sampai satu dua. Jadi dia jadi karen. Ya. Ni A. MPN. 0.2. Kena convert? Ni berapa? Ini RPM dia sebab kata itulah kena. RPM. Tapi tak tahu RPM ni berapa. Ni brand apa ni? Jesus. Kena search lah.
ni 0.14, yang ni 0.2, 0.12, ni 0.14. Yang sini dah sikit. Dah ni ni kecil sikit lah, kecil sikit. Ni saiz berapa? Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Ni berapa? 35. Survey dulu. 35. Ni rasanya RPM dia tinggi sikit. Harga dia pun. RPM. 12 volt. 12 volt. Tengok, ini lagi jaju dia. 1100. Ini lagi laju. Oh, ni lagi laju lah. Kan. Hello? Salam. Ada bawah tu je. Tu apa ni? Ah, yang tadi. Yang tu. Oh, IT. Oh, IT. All IT. 3. Sebab tadi kan kita sama kan. Lepas tu depan tu je kita masuk. Yang depan saya lihat. Tengok tu. 35. Pergi bawah tengok dulu. Tanya dia mana ni. Oh. Kecil. Magnetic strip. Excuse me bang, nak tanya ada magnetic strip tak? Magnetic strip. Magnetic strip dia macam magnet, dia panjang mana? Adakah sini Josh? Magnetic strip. Strip pun tak ada. Oh tak ada. Mana, sini ada jual kalau yang ni? Bawah ada. Okay, okay. Yeah, thank you. Okay, thank you. Kat bawah. Nak tunggu acap ke? Tadi dia call apa? Kedai bawah. Kan dia tengok. Ni ke season? Ha? Entah, dia. Ha, dia cakap bawah je. Kedai hijau tu cakap. Pergi tanda tengok, tanda besar. Ni ada kipas juga. Oh. Electric box. Ni lagi kecil. Tak ada. Tak ada. Tak ada kan? Katanya depan.
Ini berapa nih? Baiklah. Saya ingin tanya, ada yang berapa harga yang berapa? Ini. Ini. Ah, di sebelah itu. Ah, di. Wah, ini macam ini aja. Yang bawah itu. Ini kan. Oh, 179. 有便宜一点的吗? Like, 这种风扇要便宜一点的。 这也是有灯,要便宜一点。哦,有吗?这的话就42。 它, 它是用什么接的啊? 它是用USB? 哦,接完了吧? 有, 两个可能要 pasang sendiri ke yang wire的。 有自己接,其实直接接一个USB的通。 USB的话没有。 可能 pasang sendiri。 哦, 这是direct motherboard。 什么叫 direct motherboard? 没有卖那种他直接接好了接去 USB 还是接去一个 port 接好那种我们这边暂时没有没有其他店的话应该会有其他店比方说因为我刚才上面问 OIT 问他讲下面这边这一楼有 这一楼你应该可以问一下属于工作室前面哦属于工作室对对对那家会比较多哦OK OK OK是让我看一下你罗林吗这个可以看一下这个也是插马的吧 只是它的颜色是单色罢了啊不用紧只是想要看啊你 volt macam tinggi sikit 你 RPM berapa oh 你 tinggi RPM dia tapi ni 40 lebih kalau ni tapi ni murah sikit lah yang atas tu 35 boleh consider ni tapi RPM dia tak tinggi sangat lah mungkin dia makan elektrik lebih tapi dia tak bisa tu dia dia murah boleh tengok ah ni juga 42 ha 42 ni 42 ah tak kui si kui zai yu nege ten ah 我可以拍照看 ni 24 ni 25 kui sama ni 我们等下再看 di sini ya 你这边有卖那个磁铁吗？那个 magnetic strips， 它是长的那种磁铁的 tab， 有吗？磁铁的 tab 啊，没有哈 ，OK 好。啊，那个 magnetic strips 都，这里还是个地，那就搞不。那师傅，等下你吹风的。啊。Kalau yang dah telah sambung senanglah kerja tu. Mana? Oh ya lah. Ni dia masih pasang motherboard. Hello， 我想问你有卖那种风那个 CPU 的风扇吗？可是它是已经接好接去 USB 啊 laptop，desktop 里面哪一方面的风扇？没有，我只是要拆出来，我要那个风扇装在别位罢了。那个风扇你要装哪里？就是装在我的。 那个橱那边，我要把那个风扇出来，可是那个头我要它是 USB 的头，所以我可以接别位。没有，没有哈。如果你风扇的一类，如果接满满，前面SSR一样别，SSR不是底薪那种风扇，是 normal 的风扇，都 USB 的。哦，OK。你去前面看看，前面。我们有plug的是头分有啦，但是 USB 的不确定，你去前面看。如果 plug 呢？plug 的是12 cm，那种铁的。啊哈。有姜块。我可以看一下吗？前面也是，哦，前面也是 ，OK， 好好，谢谢。好，要办的是视频。
Apa? Depan accessory. Tadi ni tanda kan? Oh, kena pergi season. Oh, ni kena connect potong sendiri lah. Ni okay juga. Dekat situ ni je. Depan tak ada mic. Tandem lah. Zoom. Ini simpan dulu ya. Betul tak? Itu juga ada, ada. Di komputer. Di komputer tu dia ada banyak. Akak, tolong cari magnetic strip. Okey. Ah, jelah. Yang ni tidak ada nama. Jadi cakap surat tak ada nama. Tempat lain juga. Itu hitung ni. Jangan cuba jisim komputer. Rendah ya. Ni dia pin juga. Duit ada sebelah sana. Hah? Ada sebelah sana. Oh. Dapat CDN. Ya, tapi dia pin lah. Ah, boleh jugalah. Tapi dia satu saja dia. Nak dua. Eh, oh tu tu tu. Ada satu. Pasang dia. Doktor ke mana? Ada sebelah sana tengok printer. Oh, dia tengok printer. Ini untuk PC ya ni. Ini untuk PC. Kalau yang ada terus belilah. Ya, tak payah cari. Ada ke? Tak ada. Ha? Kakak tu kata tak ada. Oh. Kena doktor cari juga. Yang ni berapa berapa cm lah? Tapi saiz tu tak kisah sangat kan? Boleh potong lagi. Tapi beli lebih kurang ni lah. Sebab korang potong ikut saiz ni. Yang saiz ni yang tahu. Yang kecil sangat. Ni rasanya okey saiz ni. Yang tu juga okey. Ni yang yang tu macam okey lah. Ni tak tahu lah boleh pakai. Tapi ni murah sebab dia tak ada LED. Ni mahal sikit sebab dia ada LED. Rasanya sama juga. Kalau nak beli yang high quality, ambil yang tak ada LED lah. Yang ni tak ada LED. Yang tu ada LED. Nanti makin elektrik banyak. Yang yang dia mahal sebab LED dia. Ni macam bos. Tapi ni 650. Kenapa? Oh ni 900 speed per second. Ni okey juga. 21. Ni dua kan? Dua tapi dia asing. Asing. USB lah. Oh ya? Yeah. Ah. Boleh cuba dan buka. Ha. Sekejap. Dia dua. Dia dua. Dia dua. Ah, hello kak.
Boleh tengok ada sampel ni kah? Kalau ni okey terus buat gitu. Ah, ngam-ngam dua. Eh, so, ni USB ah. Ni boleh asing kan? Okey, okey. Ada. Tapi dia tapi dia wire panjang. 1 meter lagi. 1 meter cukup kan? Menyelakan. Dia dia sambung satu je. Buka dia dua. Ah, buka dia dua. Okey kan tak? Dulu buka chamber tu atas bawah buka kan? So okey lah. Tak tutup. Kita tutup sebelah kan. Kalau buka, dua-dua buka. Okey lah. Oh, okey. Cek lah. Nak bagi tahu doktor dulu ke macam mana? Ah, doktor ke mana? Ah, jalan kesihatan. Okey, okey. Okey, okey. Thank you, Kak. Ah, tanya doktor lah. Jom pergi cari doktor. Oh. Dia sambung kira ni. Oh, dia sambung. Sampai keluar. Orang dia lah. Ha, cari orang. Eh, ada bawah ke benda tu? Tak ada. Oh, tak. Tada. Tu lah ni yang tadi. Biarlah mereka cari magnetic strip. Ya, baju apa? Oh, baju merah. Oh. Doktor, dah jumpa satu. Tengok dulu, tengok. Apa? Fan. Nak kamu tengok dulu. Kipas, kipas. Kipas. Ni terus ada dua lepas dia USB. Tapi kena tengok dia punya ni. Ada USB. USB. Eh, USB. Dah dah check tadi. Tapi size? Ni size 12 I think. Ya, yeah, 12 cm. Okey. Tapi satu ni dia duk dia gabung tadi satu. Okey kan? Tapi dia ada sama tu. Sebab atas buka kena buka. Ya, yeah, atas bawah. Tu sini. Oh. Nak dia check. Suruh dia check. Ada tak eh? Oh. Ah, nak check dulu boleh? Ha? Nak test boleh ke? Belakang, silakan. Oh. Check. Adakah magnetik tu? Tak ada. Tak ada. Oh. Ni kami dia. Service counter. Belakang. Service counter ke mana nak test? Oh. Sampai hujung kedai, sebelah kiri. Itu okay. Depan kita. Okey, thank you. Kita siap. AN.
Itu Odis macam macam tab. Mana? Main bot? Mana? Mana? Oh, setiap atas. Kalau saya tak guna, dia tak ada makan power lah. Dia ni boleh bagi share app dengan... Ha, boleh. Ya, yeah, tak payah pasang sendiri. Tapi tak tahu RPM ni ni berapa. Tahunya okey lah. Mana boleh? 800 boleh lah. Jadi dengan ni dah okey lah. Jadi lagi pusing. Sekarang saya mau masukkan password. Nanti dulu masukkan. Soalan saja, panel saja. Kena tambah kamera. Kena dulu. Kita banyak test. Okay, cuma nak pula play with the table sekali. Ah. Dah ada limit. Kalau panjang dah kena lagi panjang lebih dari 5 meter kena dia sikit. Ini you kena bayar sama dia. Dia mau tengok isi baru. Oh, oh. Kena bayar dulu. Oh, okay, okay, okay. Kena bayar dulu. Oh, itu. 10. 10 boleh bawa. Bukan test dulu kan. Itulah. Ha? Ah, dah bayar. Itu cukup cukup banyak kan. Sampai
Thank you. Bro, cuba ya. Tahu edit tak dia? Dah. Mana kak? Siap. Oh, mana mereka tunggu kami ke? Oh. Oh. Berapa banyak ada benda lain ni? Ha? Saya pasang. Kita pergi belakang. Pusing. Masuk alam bumi. Cari apa cik? Nak bayar? Hah? Apa? Benda nak bayar tu kat atas. Tu atas sendiri punya kot. Oh, benda nak bayar? Entah. Jalan. Minta bayar. Tak ada bayar. Ya. Betul? Dia tahu siapa apa? Ingat doktor nak beli apa? Receipt put on the door. Ah, okay, okay. Sebab dia kena bayar dulu baru boleh test. Apa benda? Orang nak test sebab orang nak beli. Itulah. Okay, apa baru? Okay, kita dah beli. Oh, ada tu. Ya, ada tu. Mana dia? Buka tu. Tak, benda ni kena hadap ni, kena hadap macam ni sebenarnya. Okay. Eh. Buka kipas. Apa ni yang letak? Oh. Stand pun. Aku rasa 5 kot nak kacau. Simpan. Nombor kot. Ada nak semua kat. Dia kipas. Oh, dia ada bag satu. Oh, dia ada bag. So kita pergi apa baru? Nak berjaya je. Dia buat saya kat bawah ni. Bawah kat. Ke nak ni? Ah tu. Oh, dia ha ah, tapi kita nak pergi lah. Sebenarnya aku tak mengkang apa dah. Dia ada bia aku. Aku simpan je bia tu. Alah tapi nanti hilang sejuk. Dilema sangat. Eh, kita buat reverse tu, kita tak ambil gambar. Ambil gambar benda ni. Lepas tu, tengok aku gambar dia yang proper. Gambar depan. Gambar belakang. Kau nak buat reverse, kau kena ada gambar yang proper. Yay. Boleh lah. Tak tahu apa benda reviewnya. Masa dia cuba makan habis. Okay. Mari join with the rest of the world. Makan lunch. Kita guna lift ke bagi cepat? Ada ke lift ke? Lift.
Eh, gerak. Tapi ni atas. Tak tengah bawah. Kita nak tinggal berapa? Rosak lah. Tangga lah. Rosak lah. Rosak ni. Rosak. Eskalator sini. Eskalator. Kedai tukar, aku nak kena ni je. Orang apa? Kedai tadi. Kenapa? So macam ni? Ya, dekat D. Ya. Sekarang saya pergi kerja kedai tu kejap. Dia cakap-cakap. Why? Atas, kenapa? Tak, dia tak dia SSD dengan hari tu. What? Pelik-pelik lah bang Adel ni. Pada waktu beli lagi bang Adel beli. Apa betul? Tolong. Kenapa pula sekali kan? Aku tak tahu. Aku pun tak faham sangat. Aku dengar dia cakap je sekali. Ya, aku tak tengok ni. Dengar phone. Kan? Mana kedai ni? Cepi ni ke? Mana aku lupa kedai dia? Dalam. Tuh cantik sangat kan. Patutnya tepi ni. Ni. Untuk jumpa Nadal ni tadi. Kau ke bawah? Lupa kan sebenarnya aku turun bawah. Aku turun bawah. Eh, tangga sini ikut. Tangga. Oh, betul. Ha lah. Kenapa kita naik atas balik? Kita datang daripada atas. Kenapa pula aku nak naik atas balik? Ha lah, kita turun tadi kan? Aku yang lupa. Kita datang daripada atas. Kita turun dua kali. Tu dia ada. Blue. Padahal kat tu kan. Itu je lah. Tu lah benda gatal. Lain kali pay attention. Kenapa aku je dengar dah telefon? Kau pula kena buat cari benda. Aku cari tang. Aku pun tengah cari benda ni. Kadang aku, dia cakap benda aku tak faham sangat. Aku cakap, okay, kena pergi. Dia boleh buat semua macam nak. Tak boleh. Ha, sebenarnya. Kalau tu tak boleh. Menu. Abang kering je. Dia lah yang tak bagi. Ha, ni. Jadi memang ada SSD dengan hadis, betul tak? Yes. Kan? Okay, dia punya sistem dia dah lock tau SSD ni dengan hadis dia sekali. Ini first time saya jumpa problem. Dia dah lock, okay. Kalau ni saya dah masuk SSD file tu, biasa masuk ni saya tak boleh close satu close tak boleh. Lepas tu hadis ni tak function kalau pakai ni. Disebabkan dia dah sekali. Jadi okey, dia solution dia kalau data dalam ni ada, okey saya kena onkan dulu yang lama, saya keluarkan data kat dulu dari sini, saya keluar luar, baru saya masuk, install manual semua dah siap.
cairkan kosongkan baru transfer balik data dalam. Memang lama sekali. Tapi dia depan buat macam dia boleh work together. Work together lah. Sebab data kat ni saya kena keluarkan dulu. Baru saya boleh macam kosongkan. Lah. Yeah. Kalau saya maintain bila dah install ni dia tak dapat baca. Sebab dia sistem ni berkait. Dia tak kenal dia ni. Betul lah, itu senang lah dia tak kenal kan. Dia kenal yang ni je sebab daripada lahir dia nampak tu je. Tak apa-apa. Dia memang dah tu saya first time jumpa. Oi pening kan macam ni ke sistem tu. Modul je saya tak buat. Bila nanti dia lagi tak jumpa. Sebab tengok dah sistem hadis tu, dia dah lock memang untuk yang ni. So, macam mana? Jadi memang kemung lah kak. Dia memang ada apa-apa ni semua nampak. Ini saya boleh buat. Bagi masa lebih sikit, saya boleh transfer data. Akak ada external ke? Saya boleh keluarkan. Sekarang tak ada lah. Berapa data dalam? Satu gig tak bat. Data dalam D ni mostly saya sync dengan ada OneDrive, ada yang ada dalam ni. Tapi yang masih yang kerja-kerja punya saya banyak OneDrive dengan Google Drive lah. Kita adakah selamat dengan OneDrive tak apalah sebab dah sync semua ke Kalau data dalam tak saya kita boleh delete terus dah. Cuma yang lain yang saya tak ada bukti benda yang saya tak OneDrive kan dia ataupun tak masukkan dia guna. Kalau akan nak OneDrive kan dulu boleh. Saya masukkan dulu SSD, kita buka, simpan dulu kat OneDrive. Baru saya masuk SSD baru. Lambat pula. Saya tak nak. Juga yang ni tak masin. Saya pun nak keluarkan buat external. Tapi external pun tak masin siapa dia kenal yang ni saya. Sebab dia dah lock satu sistem. So kita kena neutralkan dulu. Hadis ni baru kita boleh function kita dia untuk semua. Sebab dia asalnya sistem ni. Macam masih sikit dia tak ada apa. Kalau saya kena explain. Tak ni akak tengok tak function nanti ni. Kita kena clearkan dulu. Kosongkan dia balik, emptykan dia and then baru kita buka dia balik. Tak, yang nak kosongkan ni D lah. D. Ya. Kena kosongkan supaya dia reset balik dan yang kita masuk dia ni dia boleh kawan. Oh, bukan nak gantikan C tu. Tak, C tu okey kan. Kalau guna C ni apa? C tu yang okay, yang ni sekarang ni baru. Okey ni akak punya lama. Okay. 128. So saya tak boleh clone. Okey. Saya dah masuk 512, kita akan install new lah. Mana pakai key window 10 yang lama. So manual. So bila window semua dah install semua, dia tak akan dapat baca hadis. Sebagai hadis hanya kena yang ni saja. Jadi tu yang kita kena kosongkan dia dulu baru dia boleh sama-sama reset lah, reset supaya dia sebab akak perlu dua hadis dalam ni kan. Kalau akak tak perlu hadis masalah kita keluarkan dia, SSD je cukup. Boleh ni? Aku pun tak ingat tau. Tu kita boleh buat kemudian benda ni macam pasang balik aku backup apa benda. Install apa abang betul macam. Sejak sekarang ni dia boleh baca C yang baru. Tapi D yang lama dia tak boleh baca. Sebab dia tak kenal. Betul. So aku tak boleh nak access OneDrive aku lah. Okey, transfer OneDrive kan dekat ni. Internet kan? Boleh lah maksudnya kalau nak guna kan. Ini data yang dalam ni je. OneDrive boleh. Boleh. Kalau kata didik pun, aku boleh retrieve balik. Tapi aku tak sure, kok ada benda yang macam aku tak tetapkan dia orang. Okay, saya bagi tahu ni. Akak nak cepat kan? Tak apa, saya install je manual dulu kat sini. Lepas tu kita tengok dia masih detect atau tidak. Okay. Kalau tak detect, saya boleh cabut kejap, masuk, kita copy data, copy kita kosongkan. Yang penting kita nak install window dulu lah ni. Nak onkan laptop dulu. Bagi new. Hadis ni kemudian lah mungkin akak boleh kemudian ke kan. Sebab ni SSD ni akak dapat balik. Kalau ada 512, kalau aku tak pakai ni pun macam okey lagi. Macam boleh masukkan sumbat-sumbat kat dalam ni. Ya, ini akan menggerakkan lagi laptop akak kalau keluar ni ring kan lah. So datang kemudian untuk install balik ke. Yang D ni boleh jadi external ke kalau buat keluar? Boleh tapi tu kena backup dulu. Kita nak kosongkan dia. Kita nak resetkan dia sebab apa dia membaca untuk ni dengan sistem ni yang sekarang. Katalah sekarang masuk dia ni kan. Dia kena install balik Windows. Tapi kalau dia tak detect dia ni tak dipakai lah. Betul. Saya hanya boleh pakai dia orang, dia betul. Seorang je. Kita boleh buat partition 512 ni, dia pecahkan lagi. Banyak untuk 512 tu, kecil lah aku tak pakai. Tak banyak pakai data kan.
Hantar je kan simpan. Tak habis. Boleh guna lima satu dua tu je lah dulu. Haa, buat je dulu. Kalau macam perlu nanti mungkin datang kemudian. Haa, ni akan simpan je. So, kena masukkan ni, kita keluar kan. So, macam as long as saya boleh pakai, mungkin saya install balik Wanda dalam ni. Betul. Ya, betul. Haa, macam tu lah. Akan kena setting balik. Kita akan installkan Windows dengan software. Yang basic lah. Haa, macam Microsoft Office akan kasi Safari kan. Ada key dia lagi. Saya patut subscribe. Saya rasa boleh. Ada, ada. Boleh carilah. Boleh dapat balik. Sebab masih subscribe. Saya nanti akan install balik. Kita buat yang original Windows 10 tu. Lepas tu dengan software macam-macam Photoshop akan pakai tu. Tak pakai ya? Saya tak suruh, tak bisa buat. Sebab kita orang office. Tak apa. Software kita ada. Kita ada. Install je balik nanti. Yang mana yang membolehkan komputer ni berjalan je? So tanpa office lah, sebab office akan ada lesen. Office kan? Apa? Office apa ada? So kerana tu okey, saya tutup dulu. Kita install menu dia dekat sini. Kita biarkan Windows dia berjalan. So D tu biarlah. Buatnya tiba-tiba tak licik. Boleh dia ejen, boleh detect, lagi senang. Tapi dia yang cakap tadi tak boleh sebab dia tunjuk kat saya. Sistem tu memang nampak dia lock. Dia detect kat sini. Memang dia banyak benda dia talk dari awal lagi. Dia memang payah sikit lah. First time saya jumpa dia ni. Tak ada orang tahu ke? Tak, selalunya yang diorang tak ada lock tau sistem ni, maknanya dia open. Boleh boleh pakai-pakai barang. Saya beli dari Dell direct. So macam mungkin apa syarikat besar ni kot. Yang Dell punya official punya website ya. Sekarang ni semua sikit kita open. Selalunya orang lain mungkin kalau kat sini kat sini dia ada lain sikit. Tapi aku yelah, beli dah. Beli dekat dia direct kan? So, yeah. Buat je lah macam tu. Okay, saya menuakan untuk SSD. Okay, cuma satu jam. Kita pergi dulu lah. Okay, kita nak pergi. Nanti kau balik lah. Saya kau balik. Jom. Masalahnya kalau kau beli terlalu terik sangat daripada dia punya tu. Dia macam kalau hang beli telefon dengan apa mobile provider tu. Dia lock. Dia lock dengan dia je. Hang tak boleh guna dengan orang lain. Macam tengok lah masa aku nak install dulu macam mana. Masa tak boleh. Kan, macam nak install. Macam kalau aku nak install R kan. Dia tak nak install lah. Sebab aku tak recognizekan R tu dekat dia. Macam aku kena introduce that software. Boleh kan ni, boleh masuk. Dia macam sangat secure. Dapat discount lah daripada fee. Dapatlah 10% discount tu. Haji maklum 3-400 eh. Tapi... Tak yalah kan ni. Kau bila kau tak rekenas dah cakap apa yang faham je lah. Jadi tak kena tadi. Dah. Oh lupa. Kita pergi mana? Kita nak pergi ke monorail. Tapi kita ikut. Kita ikut jalan kita pergi. Pergi dorang mana? Duit. Apa duit? Lima satu dua tu besar juga. Aku guna semua sekali total pun tak sampai yang dulu. Tapi betul tak? Bila dalam komputer ada SSD dengan HDD, HDD tu melambatkan kejadian. Aku dia macam tak sangka HDD tu that big. That small. Dia memang bawah macam tu je. So dia tak ada pusing. Bateri dah kembung tu, aduh. Ha, kembung tu. Dah sampai masa tu. Nak tukar tu lah. Aku rasa macam tepi ni. Train. Apa dia? Train. Tepi ni. Train. Betul ya? Oh, malam-malam sini kan macam downtown something. Sedih hidup lah malam. Oh.
Eh, Farah ni, ini adalah MRT. Aku tak tahu ada station kat sini. Tapi kita kena MRT. Kita nak naik apa? Apa? Kita nak naik mana? Kampung Baru. Berdiri apa? Berdiri apa sampai Kampung Baru tak? Okay. Stesen, monorail, Bukit Bintang. Sekejap, soal aku apa dah? 1.14. Missing, tak missing. Baru tu cakap berapa lama? Ha? Baru tu cakap berapa lama? Sejam tu lah. Masa tak berubah lah. Titi Wangsa. Eh, Titi Wangsa pula. Stesen Monorail Bukit Bintang. Dah tu? Apa kesudah yang orang tak ada? Oh, dah kenapa tiba-tiba nak pergi Magnetic Street? Kan dah kata pergi nak pergi kat Shopee. Dia jumpa ke tak? Dah masalah. Tak tahu. Tahu tempat ke? Kalau tak jumpa lagi tak payahlah. Tak, dah cakap lah tadi. Ah, I don't care. You want to change plan? Notify me. You, bukan suddenly kau macam tinggalkan your group. How many stations? Three. Dua je. Bukit Bintang. Tu pavilion di Lot 10. Di Sabah. Mahal kalau memang nak monopoli. Kalau orang masuk tanah kau kat sini, memang kau kaya lah. Orang tu mati kena bayar. So basically kita hari tu boleh jalan kaki daripada Bukit Renah ke dalam sini. Kau boleh buka ke? Ada dia. Buka semasa kejemasan. Betul aku nak buka sekarang kan? Jalan Sultan Ismail. Tadi kita sampai Loyak pukul berapa? Oh. Jam 4. Almost 12. Okay. Jam daripada
sebab kita sampai dekat Sungai Besi tu macam dah 11:28. Eh, 11:31 kan ingat nombor kan? Ah, 11:31. Hampir macam 20 minit jugaklah daripada tu kan. Kan? Aku rasa dalam 12 lah masa dah naik train. Masa belum sampai tu dia. Okay. Panjang lah. Tak panjang. Ha? Buat rata dah belakang. Eh, Proton? Proton ke tak banyak. Aku pun kena X70 dah. Ya. Haa. Pasal kerusi dia ada apa tu, electric seat. Macam hangit mana? Boleh bau-bau keluar. Ah, ada yang berasap tak? Kenapa kalau perokan jadi macam tu tak lah? Aku tak dengar Toyota ke Nissan ke orang tu. Kan sebab dia orang buat komponen tu negara sejuk. Bila sampai kat tropik ada dia jahanam. Macam tak apa ya? Tak apa ya kalau kat UK balik Malaysia, panggup. Overtime mana kanggo? Aku tengah pergi kat mana? Beri yang sini. Beri sini mana? Sini dia pergi sana kat area apa? Sana boleh main sini habis? Sana dia buat macam main mal tu. Dia dia yeah. Okay. Yes. Jadi ah, terus ni kita kena tukar train. Loncat tadi. Hari ni memang kita kerja loncat train je. Autophagy aku dah 19 jam lah, 20 hut. Esok je lah. Itulah. Okay, jom. Nawangi tu patut kat sana kan? Kenapa kita datang sini lagi? Stesen awal ni, ha, minggu lepas datang lah. Minggu ni main lagi. Eh, mana tak sampai seminggu kot. Kan? Oh, saya aku datang sini selalu sangat. Kelana Jaya Line. Ni. KJ stands for Kelana Jaya. Inilah tahu tu kenapa pintu tutup sebab mari scouting tu tak buka pintu tu. Lepas tu bila naik atas tu pun memang tak buka. Apa dia punya kenapa walk tu. Ah, ha, kau ikut kan nak bawa masuk pada pintu ni ah. Ya. Dia tengah ring ni. Kenapa reput jalan? Yep. Per KL tamat Eko Rimba. KL. Ha ni lah tutup. Eh tahu tu. Tapi kita naik juga hari Rabu hari tu. Tu balik pukul 9. Kenapa dia orang naik pada MB? Kenapa dia orang naik pada MB? Kita Bukit Bintang lagi dekat kot. Tak. Sebab dia orang ni je. Dua orang ke sana. Tak apa dia tak jalan macam mana pergi situ. Ada eskalator tak? Tak ada. Kau ada? Ada.
Kalau dia sekarang turun, cokit tangga. Tak jalan. Weh, kau salah. Ah, betul. Ah. Shoot. Kalau dekat atas ni, ya. Patutlah ditutup tanah runtut. Tak apa, kita dah ganti dia dengan Penang Hill. Semua atas tu. Monyet, lembu, semua satu jalan. Woi, tutup sekali tu. Kenapa Malaysia banyak benda rosak? Ini namanya cross bridge, dia jantas. Jalan bawah tu nama dia Jalan Ampang. Ni murah, sehari RM9 parking ni. Kan? Ringgit kan? Ha. Bisa parking. Okay, at least kita tahu ada tempat parking murah kat sini. Sehari RM9. RM9? Haa, tu RM9. Kau nak datang sini lagi? Tak adalah, maksudnya kita tahulah ada option parking. Weh, rosak lagi. Eh, dekat ke tempat pengangkutan awam, boleh tak jangan bagi benda rosak? Tu lah. Tak mengesak lah. Sebab tu kot macam jenis macam hawa ni dia kena kaya. Jalan. Stesen Dah Wangi. Mari sini lagi. Tangguh. Ini tangguh. Ni curam tau kalau nak turun. Oh. Oh, UK lagi lah. Dia lagi steep. Lepas tu lagi jauh ke dalam. Lepas tu ada 5,000 orang ni. Lepas tu tengah-tengah ni kan ada orang meloncok kan. Ada yang jadai lah. Meloncok. Stay on the right. Kalau tak ni, kadang kau halang orang. Kalau negara yang driving opposite, kau duduk opposite juga. Penat duduk belah ni, nak jalan duduk belah ni. Malaysia tak ada duduk. Oh, ha. Nak tak ni duduk. Alah, tak bergerak duit. Sekejap, mana? Anybody nak kita toilet? Tak apa-apa toilet, nak masuk kena tekan tiket dulu. Sampai bila dia bagi free train ni? Tak apalah, at least sekarang ni IC kau ada nilai lah. Which way? Ni ke ni? Ni lah kot. Eh, satu stop eh? Kampung baru. Satu stop eh? Nak lunch? Dah juga nak tengok street food kat situ. Oh, masih lemak apa pagi? Oh,
Boleh tagih buat tu. Nasi lemak baru. Lama tagih kamu baru. Lama gila. Tahun. Puasa dah kita pinjam pergi kot. Ha? Ha? Mana, 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 mana? Dia putih sebab dia tak jatuh matahari sangat. Itu je. Okay, kamu pergi sikit. Kamu jatuh. Satu stop kan? Satu stop kan? Kamu baru ni underground kot? Hmm? Kamu baru ni pun underground session lah. Okay. Oh. Wah, jarak tu nasib baik. Keluar pintu tu, tangga gerak. Sebab tu aku buat scouting sekarang. Macam tahu-tahu je sebenarnya train tak payah. Tak ada kos sekarang. Tak boleh? Oh, jangan bagi tahu aku dia tak boleh naik tangga. Ada, ada, ada. Ke dia orang patut naik Grab aja. Daripada ini lah. Okay, ini stesen Kampung Baru LRT, MRT L. L. Eh, tapi dia masuk buat tanah M kot. Itu syarikat. Ni MRT ke LRT? L. L. M dia besar sikit macam yang menari tadi kan, mana besar. LRT. Oh, LRT. Oh, kena ada satu lagi tu, Star. Star LRT. Kena tak ada dalam ni. Yang kita naik tadi tu, kat Sungai Besi. Sekarang semua dah pergi L. Ah, tu lah. Asal dulu lama dia ada Star-Star something. Kita atas? Oh, dah atas lah. Okay. Huh. Nak ke mana sekarang? Aku bukan tahu sangat ni. Tunggu. Macam jalan turun ke bawah. Weh, itulah tu. Solomon Bridge tu yang aku duduk cari tak jumpa tu. Kat sini rupanya. Ya. Tapi benda tu nampak waktu malam pun nampak ni. So? Aku rasa macam kat sini. Aku rasa. Jom. So kita nak tengok street food di Kampung Baru. Lama dah Kampung Baru ni. Like zaman Piramli dah ada dah. If I'm not mistaken, dia ada rekod Kampung Baru ni. Penempatan terancang pertama Melaya. Kampung Baru lah tempat tu pertama. Diinisiatkan oleh Sultan Selangor yang bukan yang Selangor. Bukan yang sebelum ni? Dua sebelum ni. Apa nama dia? Sultan Alauddin something kot nama dia. Sebab Sultan tu macam agak religious. Dia macam lagi mengaji-mengaji. So dia macam dia fikir banyaklah kebajikan rakyat.
Sebab masa tu Kuala Lumpur still Selangor. It's not wilayah. Yeah. So dia buat penempatan yang tersusun. Tak tahu nama dia Kampung Baru. Dia baru. Baru waktu tu lah. Sekarang dah macam like what? Almost 100 years already. Dan juga tempat ni agak popular masa riot 1969. Sebab masa tu jadi betul-betul kat kawasan ni. Disebabkan riot tu lah. Apa benda riot Melayu? Apa benda riot Melayu? Eh, riot Melayu apa? Riot. R-I-O-T. Riot. Roar. Ah, okay. Ah, macam tahu, macam ada kat hujung neutron lah. Riot. Rusuhan. Rusuhan perkauman. Ayuh, teruknya. Ni huru-hara tu. Umar Mahmud Jun. Rusuhan tahun 1909. So banyaklah orang kena bunuh. Ya, tak, 13 Mei 1909. So ini kira macam hotspot lah waktu tu. Disebabkan rusuhan tu lah diwujudkan rukun negara. Wish aku sendiri tak pernah ingat. Aku cuma ingat dia macam ada kecayaan kepada Tuhan je. Ha, macam bukan itu ke yang penting pun. Dia ada add satu dalam tu. Kesopanan dan kesusilaan. Kau kena sopan. Sejak bila aku ajar sejarah? Tiba kan? Ha, street food, Kampung Baru. Okay, somebody tolong decide. Cik gimana? Sini? Tak tahu? Apa? Boleh dia je. Dia selalunya sini kalau apa-apa petang. Oh, ya ke? Banyak lah. Nasi lemak wajah tu kau susah petang. Tapi nasi lemak. Dia tu ada hidup malam kan? Mungkin saya kira yang macam memang jual nasi campur. Itu macam ada noodle-noodle. Itu macam nasi goreng-goreng. Boleh lah. Dari aling? Jom. Jom masuk. Sorry. Nama kedai ni? Suraya Seafood. Tak ada? Tak ada apa? Ni macam sort of, yes. Dia ni gerian. Apa menu dia ada? Tak tahu? Sekejap, tengok menu. Kak, ada menu kak? Ada menu? Nanti nak. Kenapa nak gerak? Kalau nak gerak, duduk sini je. Eh, dah mana? Ha? Mana? Jom. Ambil menu kau. Kau nak makan sini ya kan? Ya. Sini apa yang menarik? Ini makan apa dia? Nasi ayam, beli celup. Tahu Maggi, lakcik, ayam, beli celup. Kan? Goreng-goreng ni boleh satu ke dua? Dia tak pascat lagi. Tapi boleh lah order dulu kot. Kan? Order goreng boleh? Order goreng-goreng boleh tapi lambat? Tapi kedua lah. Order je lah dulu. Boleh. Nak tak? Tapi lambat sikit lah dulu. Pukul 2 set lagi.
Air order lah. Ais kosong. Dah sekali ya. Empat. Ah. Nak. Rabu Maggi atau? Rabu Maggi. Nak order gorengnya boleh tapi lambat lah. Lambat. Ah, tunggu. Loceng. Nasi goreng. Sayur macam ni. Tapi kenapa? Tu boleh-boleh hilang je. Kalau kerabu ni tak banyak sayur memang lah. Mangga. Ada santap? Mangga. Ah, ada santap. Kerabu Maggi tu nak? Nak juga. Ayam je. Cuma ayam? Nasi goreng ayam. Nasi goreng ayam. Oh dia latar. Tu kau sampai ambil lagi. Nasi goreng ayam. Dari bawah tu tak? Tak lagi ke? Tak begitu. Sekali. Sekali. Tak, pukul 2 tu is only 10 minutes away, order je. Penang ke tak malam? Kita pergi mana? Penang ke tak malam? Ayam madu, ayam black pepper, ayam mas, pulut ayam madu, ayam tom yam, ayam tahu, ayam sis dengan ayam merah. Ya, semua benda ni semua ayam. Maksudnya kita, okay, maksudnya kita pilih, nanti kita akan bagi kat dia, dia akan tanya. Dia akan mengurus atau panaskan. Okey, pertama kita ambil ayam madu. Madu, doktor boleh makan. Boleh eh? Ambil yang bawah sikit. Ayam madu tu. Okey.
So kita nak apa lagi? Tom yum ada apa? Tom yum dia tak ini sangat kan? Okay. Rare sikit. Ayam madu maksudnya? Oh, okay, dalam dia bulat. Okay. Ayam. Okay, ni ayam mas. Wih, banyak. Lagi? Apa lagi? Ayam tahu. Tahu. Tengah dia tahu. Okay. Lagi? Ini je. Black pepper. Ayam cheese. Niat. Oh, ayam cheese. Cheese doktor boleh makan ke? Cheese doktor boleh makan ke? Okay, ni. Black pepper. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okay, ayam cheese kita ambil lagi satu lah. Nanti yang ni je. Ha? Ah, cheese ambil lagi satu. Tambah lagi satu ayam cheese. Satu lagi. Okay. Okay, dia akan panaskan semula. Kita tunggu dia panaskan. Lepas tu nanti kemas. Oh. Makan kat sini ya. Latok. Latok. Ha? Eko, asik. Asik, asik. Bayar tak kerja? Ya? Okey, terima kasih. Okey, tadaa. Makan jangan tak makan. Makan dulu. Tak apa ke tak tengok? Okey, okey, okey. Doktor nanti dia kira sekali, doktor. Dia kira batang lidi ke? Sebab dia kira batang lidi, sebab harga semua sama. Semua ayam. Oh, okey. Ada ayam kulit, ayam cheese, ayam kulit. Kulit. Sejak bila aku nasib baik? Makanan sedap-sedap dulu. Boleh halapan akhir. Dia sama dia tu idea extreme. Sama ada kau dapat. Extreme ah. Extreme. Tak pernah aku dapat dulu. Bodoh pula tak dapat. Ambil, ambil.
Ayam. Aku nak rasa satu je. Ayam. Kau tak ingat. Itulah. Mana? Telah lah bagi kat dia orang. Mek, mek, mek. Go, 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 go.